Hai, berjumpa kembali di channel Kebun Jamanau. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan pemisahan monfar albo ini ya. Kita akan mencoba mengganti media yang lebih tepat. Oke, kita akan lanjut di solusi untuk mengatasi monfar yang full albo seperti ini. Oke, ikuti terus video saya. Selamat menyaksikan ya. Jadi kita akan menyiapkan pot, dan ini adalah campuran dari media baru yang akan saya gunakan, karena sebelumnya kita menggunakan media yang menggunakan campuran seadanya dan ada penambahan tanah. Dan ini media baru, ada pine bark, ada sedikit sekam, ada andam, ada perlit, ada kaliandra juga ada sedikit. Oke, kita akan mencobanya mengganti menggunakan media baru. Sebelum itu kita akan memindahkan ini terlebih dahulu atau mengeluarkannya. Kita harus memindahkannya lebih baik di sore hari, karena untuk mencegah terjadinya stres pada tanaman. Kita akan bongkar. Saya terlebih dahulu, jadi usahakan agar dia tidak stres. Nah, ini mungkin akibat dari media yang tidak subur, jadi saya akan menambahkan beberapa bahan untuk menambah kesuburan dari monfar ini. Ini sudah mulai terlihat akarnya. Diusahakan ada beberapa akar yang terbawa. Ya, akarnya sudah cukup berlimpah. Lihat. Ini adalah akar. Jadi masih ada jadi kita akan akar serimbun ini kita akan tanam di tanah baru. Nah, ini sahabat, kita sudah memindahkan di pot yang baru dan kita juga sudah mengganti media lama yang terlalu banyak moss. Kita akan mengganti, saya lupa, ini kita campur dengan sedikit kohe kambing untuk mencoba meningkatkan tingkat kesuburan dari media tanam yang kita pakai, karena sebelumnya hanya menggunakan moss dan beberapa media tanam lain. Kita coba dengan media baru yang lebih subur dan penambahan pupuk organik, pupuk kandang ya, pupuk kambing yang sudah kering.
semoga bermanfaat. Assalamualaikum.